Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Irwan Kurniawan di Reptil Zone. Oke, kali ini saya akan mereview Jali lagi teman-teman ya, sepoongnya tentang Colubrid Lover. Pecinta Colubrid, oke sabar ya, sabar. Ada masanya ini, nanti saya keluarkan, yaitu apa? Jali ini teman-teman, jali mob yang jarang sekali ditemukan di Indonesia ini. Seumur hidup saya baru tahu ada dua ya ditemukan ya. Ini teman-teman, dulu mungkin udah lama dan ini ditemukan lagi, yaitu jali Lucy. Gak sabar kan? Oke, pengen lihat nih teman-teman. Ini dia jali Lucy. Tuh lihat dari boxnya, matanya hitam dan badannya full putih teman-teman, full putih. Saya keluarkan ya. Ya oke. Ini cukup agresif ya, aktif. Takutnya langsung dia loncat dari kanan. Ada pelan-pelan. Oke. Ini dia teman-teman. Wow, mantap. Ini teman-teman. Nah, nih matanya hitam dan ini nggak ada motif sedikit pun teman-teman. Nggak ada motif. Bener-bener polos ini teman-teman jalinya. Wah, nih saya baru pernah mendapatkan atau keep ular seperti ini teman-teman. Sungguh-sungguh sangat cantik sekali teman-teman. Lidahnya yang merah. Wow. Ini kayaknya sih belum probing sih. Mungkin betina sih. Jarang sekali kalau misalkan ketemu morph di alam itu betina. Rata-rata jantan teman-teman. Lah ini kemungkinan ya, mungkin ya. Mungkin ini jantan betina, soalnya postur tubuhnya agak kecil. Ini teman-teman. Wow. Dulu memang saya pernah lihat ada jali Lucy tahun 2013 atau 12, sudah lama itu, sama teman saya yaitu Mas Sinji Nakano, itu dari Bukit Tinggi Sumatera, itu punya jali Lucy seperti ini. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain, jadi sekarang udah nggak ada lah, tinggal satu-satunya ini teman-teman, jali Lucy yang ditemukan. Semoga aja ini benar-benar bertahan sampai saya bisa mengembangbiakan ini teman-teman. Saya pengen mengembangbiakan jali Lucy ini dan saya pengen mengkombokan dengan mob yang ada di kandang saya ini, farm saya, mungkin dengan Pied atau albino, nanti albino Lucy, albino mata, Lucy mata merah, atau nggak tahu nanti, soalnya kalau misalkan di apa combo yang lain kalau ada motif ya percuma, soalnya ini mungkin kalau ketemu Lucy ya nggak ada motifnya ya, putih ya, paling main di mata kalau Lucy ya, kalau Lucy main di mata ya teman-teman. Cantik sekali ini. Insya Allah saya akan breeding ini jali Lucy. Saya akan kombokan dengan mungkin albino kayaknya. Jadinya Lucy albino. Oh ya teman-teman, ini ada nggak semuanya putih sih. Ada satu sisik, unik sekali. Ada satu sisik yang warnanya beda. Mana ya? Oh ini, di pangkal ekornya. Nah ini warna agak kecoklatan nih teman-teman. Wah ini tak singkirin dulu nih, agak ganggu ini, singkirin dulu. Wah, ini dia ini teman-teman, ada satu sisik. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Ini saya kawinkan dulu, nanti nggak tahu keluarnya apa, keluarnya entah normal atau
warna lain. Kalau misalkan di retik, kalau Lucy kan ini ya platinum ya, kalau enggak ini apa phantom kayak gitu. Phantom blue eyes, Lucy ya black eyes. Kalau ini enggak tahu nanti jalinya normalnya warnanya benar-benar normal atau punya warna yang lain. Ya kan teman-teman, teman juga penasaran kan seperti apa nanti anakannya kayak gitu. Ya mungkin insya Allah musim ini, musim tahun 2021 ini mau saya kawinkan sama albino saya teman-teman. Mau saya kawinkan dengan albino saya yang umurnya, albinonya udah hampir 18 bulan lah kayak gitu. Nanti di bulan Agustus September ya mungkin di akhir Agustus atau awal September saya tanggulkan. Soalnya untuk musim kolubrid lokal atau ya impor juga sih, saya patokannya di bulan September teman-teman. Bulan September saya satukan. Nah, ini mungkin ada keluar anaknya awal tahun sih, awal tahun 2022. Nggak tahu nih, nanti keluarnya warnanya langsung menurun Lucy. Alhamdulillah kalau seperti itu. Atau mungkin ya normal dulu atau warna lain, nggak tahu. Soalnya menurut saya sih belum ada yang breed Lucy gitu. Ya mohon doanya teman-teman ya, biar breeding kali ini saya berhasil mengembangbiakan jali Lucy ini. Wah, enaknya dikombokan sama mop apa aja ya, bagusnya ya. Mungkin ini ya apa albino, white atau patternless atau tipless. Ya, mungkin nggak tahu ini. Mungkin albino aja dulu ya, albino. Terus nggak tahu nih tipless atau white, nggak tahu. Ya intinya aku bener-bener seneng banget dapat ini teman-teman. Bener-bener seneng dapat ular ini. Ya semoga aja ini bisa dikembangkan. Ini adalah ular kebanggaan saya teman-teman, kebanggaan Indonesia. Kolubrid lokal yang sangat-sangat eksotik sekali, yang gampang sekali dipelihara, gak rewel, daya tahan tubuhnya sangat-sangat bandel, makan pun sangat-sangat rakus sekali. Ini teman-teman, wah, oke, mungkin cukup ya untuk review jali Lucy kali ini. Next saya akan breeding jali Lucy ini dengan mop lain dikombokan. Oke, bersama saya Hiran Kurniawan, tetap di Reptil Zone.